Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, siang ini saya mau eksplor kegiatan santri di Ma'had Tahfidzul Quran Miftahul Ulum. Mereka sedang ngapain, terus ikuti video saya. مشتاق بصدر اللهب من نار الجوع عجب مشتاق بصدر اللهب من نار الجوع عجب دمعي على خد سكب أشكوه يا نبي دمعي على خد سكب أشكوه يا نبي دمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني. Ini suruh ngapain, Gio? Suruh bercerita, Ustaz. Cerita apa? Cerita tentang pengalaman kita di pondok. Pengalamannya kira-kira apa di pondok? Bersama teman. Hah? Bersama teman. Bersama teman, ngapain? Masak mie, Ustaz. Masak mie, masak mie pakai air apa? Air dingin. Air dingin. Buat apa itu? Buat cerita, Ustaz. Hah? Buat cerita apa? Gara-gara melanggar peraturan pondok. Oh, gara-gara melanggar apa itu? Menembak kaki teman. Apa? Menembak kaki teman. Menembak kaki? Pakai apa? Pakai senapan angin. Buat apa? Buat pengalaman masalah. Apa? Pengalaman masalah tadi? Berarti pengalaman yang bermasalah. Huh? Apa itu? Apa pengalamannya, Bang? Saya paling jelek di kakak kelas ya. In Medina I'd love to be and see that come upon me. Be buried in Al-Baqiya close to the best human me. Jadi buat apa, Dit? Apa? Cara memecahkan masalah. Apa emangnya masalahnya apa? Apa? Susah mengapa? Caranya gimana? Niat karena Allah. Terus? Apa? Sabar. Niat karena Allah, sabar. Terus? Sungguh? Sungguh. Sering ngapain? Cerita apa? Berarti punya masalah ya hidupnya? Harus lurus ya? Tetap ada masalah dalam hidupan. Apa sih masalahnya? Corona sama uangku. Corona yang sama? Uangku yang hilang. Kalau corona yang ganas sih gimana? Gara-gara corona? Gak bisa sambang, jenguk. Ini dong, ngapain dong? Ngapain dong? Ini dong, oh, ngapain? Ustaz lagi buat masalah. Huh? Buat masalah? Saya kira itu baik-baik aja, ternyata suka buat masalah. Apa masalahnya dong? Masalahnya peci saya selalu hilang. Peci selalu hilang? Sampai sekarang gak pakai peci ya? Huh? Oh, pecinya warna apa? Ceritanya kira-kira gimana itu? Ceritanya... Alur ceritanya gimana? Habis saya sholat zuhur terus saya ke asrama. Terus saya naruh peci saya ke loker buku. Terus itu saya makan, tidur. Nah tidur, bangun-bangun ketika saya mau ngambil peci saya sudah hilang. Sudah hilang. Tadi pecinya taruh mana? Loker buku. Di loker buku, bukan loker peci ya. Pantesan hilang terus ya.